Before. Halo Bunda, udah lama nih gak kita sharing-sharing lagi. Kali ini Shena sama Bunda lagi mau dipotong rambutnya. Biar apa sih? Biar rapi dong. Kebetulan poninya udah panjang, jadi dipotong. Alhamdulillah Shena bisa bekerja sama. Kalau dipotong rambut gak ribet gitu anaknya, santai ya, walaupun ada ribet-ribet dikit ya, namanya juga anak ya Bun. Jadi sekarang pelan-pelan dirapihin dikit-dikit, jangan sekaligus nanti gak rapi. Ini dipotong dikit-dikit sambil dilihat apa yang jadi kekurangannya. Nah sekarang nanti kita lihat ya Bunda hasil dari potong rambut Bunda Shena. Kita lihat ya, 1, 2, 3.